Di Bandar Lampung, aksi pencurian kendaraan bermotor terekam kamera pengawas. Dua orang pria masuk tempat parkir sebuah penginapan di kawasan Kemiling, sementara dua orang lainnya menunggu di luar. Saat sepi, kedua pelaku langsung mendekati dua unit motor yang terparkir. Dalam tempo singkat, dua unit motor pengunjung hotel digasak pelaku. Pemilik motor baru sadar kehilangan motornya saat hendak pulang meninggalkan hotel. Itu kronologinya pintu gerbangnya nggak dikunci, Kak, karena kalangan mobil, bubur putih. Nah, yang ngambil itu 4 orang. Itu motor milik siapa? Motor milik tamu. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan kepada kepolisian sektor Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.